seorang pemandu telah dihalang laluannya oleh lelaki yang berjalan kaki. Kejadian berlaku pada waktu malam, di sekitar Puchong menghala ke Ion. Pada awalnya pemandu ini menyangkakan lelaki tersebut memerlukan bantuan kecemasan. Namun sebaik sahaja beliau memberhentikan kenderaan, barulah dia tahu lelaki tersebut rupa-rupanya mahu meminta wang daripada pemandu yang melalui jalan tersebut. Belum pun sempat menghulurkan wang, secara tiba-tiba seorang pemandu Myvi berhenti dan menghalau lelaki tersebut.